apabila beliau melakukan perjalanan dari Makkah al-Mukarramah sampai Masjidil Aqsa, kemudian beliau disertai Jibril alaihissalam siap untuk melakukan mi'raj, yakni naik menembus lapisan langit ciptaan Allah yang Maha Perkasa. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengannya. Sungguh nikmat dan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya secara langsung untuk menerima perintah ibadah yang sangat mulia ini. Cukup sekiranya hal ini sebagai kemuliaan ibadah solat lima waktu, sebab ibadah lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan solat. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba yang paling dia cintai, memanggil hamba yang paling dia sayangi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadiratnya untuk menerima perintah ini. Subhanallah. Setelah beliau dan Jibril alaihissalam sampai di depan pintu langit pertama, di sana berdiri malaikat yang bernama Ismail. Malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah turun pula ke bumi kecuali di saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini memimpin 70 ribu tentara dari malaikat, yang masing-masing malaikat membawai 70 ribu tentara pula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Jibril alaihi salam meminta izin kepada malaikat yang menjaga untuk memasuki langit pertama. Maka malaikat yang menjaga bertanya, "Siapakah ini?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Aku Jibril." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Wahai Jibril, siapakah yang bersamamu?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Wahai Jibril, apakah benar beliau diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Benar, dia telah diutus, telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala." Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bermukim di sana langsung menyambut dan memuji beliau dengan berkata, "Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Semoga keselamatan menyertai anda, wahai pemimpin dan saudara. Andalah sebaik-baiknya pemimpin, andalah sebaik-baiknya saudara, serta paling utamanya makhluk yang datang." Maka pintu langit pertama pun dibuka. Setelah dibuka, malaikat kemudian membuka pintunya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu langit pertama. Setelah memasukinya, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dengan postur tubuh yang sedang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam kepadanya dan dijawab salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh, selamat datang wahai nabi yang soleh." Di kedua sisi Nabi Adam terdapat dua kelompok. Apabila beliau melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum dan berseri-seri. Tapi jika beliau memandang di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. Kemudian Jibril alaihi salam menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelompok di sebelah kanan Nabi Adam alaihi salam adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga, sedang yang kirinya adalah calon penghuni neraka. Kemudian beliau berjalan sejenak
Tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada suatu kelompok yang dihidangkan daging panggang yang sangat lezat di hadapan mereka. Tapi apa? Mereka lebih memilih memakan daging bangkai yang ada di sekitarnya. Kemudian Jibril alaihissalam kembali menjelaskan kepada Rasulullah bahwa mereka adalah manusia yang sewaktu hidup di dunia suka berzina, meninggalkan yang halal dan mendatangi yang haram. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau berjalan lagi sejenak dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan perut mereka membesar seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular, dan isi perut mereka dapat dilihat dari luar sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perut mereka yang besar tersebut. Ternyata mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Di sana juga beliau melihat suatu kaum dengan daging mereka dipotong-potong lalu dipaksa untuk memakannya, lalu dikatakan kepada mereka, "Wahai saudara, makanlah daging ini sebagaimana kamu memakan daging saudaramu sewaktu hidup di dunia, yakni berghibah dan memujing terhadap mereka." Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke langit kedua. Ngakik. Sampai di langit kedua, beliau disambut oleh seluruh para malaikat seperti sambutan di langit pertama. Akhirnya beliau disambut dengan baik oleh seluruh para malaikat. Kemudian di langit kedua inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Keduanya hampir serupa bajunya, gaya rambutnya, dan sekitar, dan mereka duduk bersama umat mereka masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati Nabi Isa alaihi salam dengan postur yang sedang, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hamam karena kebersihan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya dengan sahabat beliau yaitu Urwa bin Mas'ud Asy-Syaqafi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam kepada keduanya dan dijawab kembali salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, selamat datang wahai nabi yang soleh." Kemudian tibalah saatnya lagi beliau melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Kembali beliau mendapatkan sambutan yang baik oleh seluruh para malaikat yang ada di langit ketiga. Di langit ketiga inilah beliau bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Kemudian beliau bersalam kepada Nabi Yusuf. Kembali beliau mendapatkan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Sungguh dialah paling indahnya manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dialah telah mengungguli seluruh ketampanan manusia lain. Ibaratkan cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang-bintang di langit." Subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanannya di langit keempat. Di langit keempat inilah beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kembali beliau mendapatkan salam dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kemudian beliau lagi melanjutkan perjalanannya di langit kelima. Di langit kelima ini beliau bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Separuh janggutnya hitam, separuhnya lagi putih karena uban lebat dan panjang. Dan di sekitar Nabi Harun tampak umatnya yang khusyuk mendengarkan nasihatnya. Kemudian beliau lagi melanjutkan perjalanannya di langit keenam. Di langit keenam inilah beliau
bertemu dengan beberapa nabi dan umat mereka masing-masing. Ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10. Ada lagi dengan umat di bawah itu. Bahkan ada seorang nabi tanpa ada pengikut sekalipun. Kemudian beliau berjalan sejenak di langit keenam ini, dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan kelompok yang sangat banyak yang menutupi ufuk. Ternyata mereka adalah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengangkat kepala beliau yang mulia tersebut. Tiba-tiba beliau tertegun dan kagum melihat suatu kelompok yang sangat banyak yang menutupi seluruh ufuk dari berbagai sisi. Lalu ada suara, "Wahai Muhammad, itulah umatmu, dan selain mereka terdapat 70 ribu umat yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Di langit keenam inilah beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dengan postur yang tinggi, kulitnya putih kemerah-merahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam kepadanya. Kemudian dijawablah salam beliau disertai dengan doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihi wasallam berkata, "Sungguh manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya di sisi Allah, padahal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia di sisi Allah daripada aku." Setelah beliau melewati Nabi Musa alaihissalam, beliau menangis. Kemudian ditanyakan akan hal tersebut, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menangis, wahai Muhammad?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh pemuda yang diutus jauh setelah aku, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku." Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya di langit ketujuh. Di langit ketujuh inilah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di atas kursi dari pintu surga sambil menyenderkan punggungnya depan Baitul Makmur, dan tampak seluruh umatnya yang sedang duduk bersamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam kepadanya. Kembali beliau mendapatkan jawaban dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Beliau disambut dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sangat indah, sungguh tanah surga sangat luas, sungguh tanah surga sangat baik." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ibrahim, apakah tanaman surga itu?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada seluruh umatmu. Beritakan kepada mereka bahwa surga sangat indah tanahnya, tawar airnya. Tanah surgawi adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dari perjalanan singkat Isra dan Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita ini akan dilanjutkan oleh saudara kami Rian Andrianto.